Halo guys, kembali lagi di Michiki Go. Jadi di video kali ini kita bakalan bermain game Warnet Live 2. Di episode sebelumnya kita sudah membeli konsol kentang, VR kentang, dan arcade kentang, dan juga handphone kentang ya teman-teman. Jadi kali ini kita bakalan melanjutkan lagi gameplay dari Warnet Live 2. Jadi seperti apa keseruan Warnet Live 2 ini teman-teman? Sebelum video ini dimulai, gue mau ngingetin buat teman-teman semua untuk subscribe guys dan juga like videonya dan juga aktifin notifikasinya supaya kalian dapat kabar-kabar dari video terbaru gue. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang masih mampir dan juga setia nonton di channel Michiki Go. Gue doain kalian semua sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Dan juga selamat datang buat penonton baru, semoga gue bisa menghibur kalian. Dan langsung aja kita mulai gamenya, let's go. Nah, jadi tadi gue sempet mainin sebentar ya teman-teman ya, untuk farming XP dan juga uang. Dan kalian lihat sekarang level kita sudah level 10 ya teman-teman ya, yang ada di sebelah kiri atas ya. Dan gue juga sudah menambah satu ini guys, mesin arcade. Jadi kali ini kita akan membuka yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, kita ke warnet kita dulu atau gaming cafe kita dulu. Ya, tadi gua ada inspirasi sih buat ganti nama gaming cafe kita, teman-teman. Tadi dulu gua terima dulu ya ini ya. Gua terima dulu, ini ada yang main. Nah, ini 5 jam, guys. Lumayan kan 56. Nah, gua bakalan menggantinya di mana ya? Gua lupa, teman-teman. Mana, guys? Tutorial gak ada di sini ya, bukan di sini teman-teman. Oke deh, nanti saja ya. Nah, kita terimain dulu nih anak-anak. Ada yang mau sewa handphone, ada yang mau bayar juga teman-teman. Nah nih, oke. Nah jadi kalian lihat di sini mesin arcade kita sudah ada 3 ya teman-teman ya. Jadi penghasilan terbesar kita saat ini itu dari mesin arcade ini teman-teman. Dan kalau kalian lihat di questnya itu di sini guys, di orang ya, ini relationship ya, maksudnya persahabatan ya. Jadi kita sudah membeli mesin arcade kentang sebanyak 3 buah ya teman-teman ya. Jadi kita harus ngobrol lagi sama si Sues, dan nanti kita bakalan ngobrol lagi sama si Murtes ini, dia penjual konsol guys. Kayaknya kalau relationshipnya kita itu sampai level 3, kita bisa membuka konsol gaming teman-teman. Dan si Sues ini memberikan mesin arcade gaming ya teman-teman ya. Dan si Epa dia HP gaming teman-teman. Jadi kalau di episode sebelumnya kan gue bilang hanya PC gaming aja yang ada di Tokopedia ya, di marketplace online teman-teman. Jadi kayak arcade, konsol, dan juga handphone itu nggak dijual ya teman-teman ya. Jadi kali ini kita bakalan nyamperin si ini dulu deh, si Sues ya. Kita biar tahu selanjutnya kita dikasih apa nih, ada sesuatu apa nih, soalnya kita sudah membeli 3 arcade dia. Oke, ya elah, Anda cuma mau beli ini, kita bilang kok marah. Lagian kalau Anda cuma beli sedikit, uangnya mana cukup buat biaya kuliah anak saya. Hade, katanya. Eh tunggu, Anda ini pemilik warnet itu kan? Iya, tadi. Maaf, tadinya saya sedang stres, kata dia. Boleh tolong bantu saya ya, tanya. Tidak, kata kita. Tolong, saya sudah tidak tahu mau minta tolong kepada siapa lagi. Jika saya tidak segera membayar, anak saya tidak bisa melanjutkan kuliah, tanya. Terima kasih. Oh iya, di mana sopan santun saya? Nama saya Sues, siapa nama Anda? Michiki, kata kita ya. Baik Michiki, bantuannya mudah kok. Anda tinggal taruh aja beberapa mesin arcade di warnet Anda. Dengan begitu, pasti pelanggan warnet Anda akan tertarik untuk membeli mesin arcade. Dan saya bisa mendapatkan cukup uang. Oh, tapi sebelum itu, tolong belikan saya beberapa kabinet 3 ya. Setelah diingat, anak saya ternyata tidak memiliki tempat untuk menaruh buku-bukunya. Apalagi sekarang dia mau kuliah. Pasti perlu banyak tempat, katanya. Waduh, kita disuruh beli 3 kabinet, guys. Kabinet seperti ini ya. Kita bagi dulu, guys. Ada yang mau bayar, lumayan nih, ya kan? Sebentar. Gua nggak tahu harga kabinet itu berapa ya, teman-teman ya.
Nah, ada yang mau bayar kan? Ini juga udah banyak yang nungguin, guys. Kita harus ACC dulu nih. Lumayan ini, guys. Cuan-cuan. Oke, kita lihat misinya lagi, teman-teman. Quest di sini, si Su S itu minta dia minta ini, guys. Kabinnya 3 ya. Jadi kita harus menyelesaikan semua quest dari si Su S ini untuk membuka level persahabatan kita ke dia ya, supaya dia itu bisa menjual mesin arcade biasa, teman-teman. Jadi kita bakalan fokus satu persatu dulu ya, teman ya. Mungkin nanti kita lihat dulu harganya dulu ini, kabinet 3 itu berapa. Kalau misalnya kita tidak mampu, kita sebaiknya kita coba berbicara sama si Murtes ya. Siapa tahu konsol ini bakalan lebih murah ya nanti ya. Tapi kalau dari pendapatan ya, teman-teman ya, itu lebih worth it-an atau lebih cuannya itu ke mesin arcade, teman-teman. Memang modal pertamanya tuh gede ya. Tapi kita bisa cuan banyak, teman-teman, dari situ. Oke, kita bakalan ini ribet ya, guys. Ada yang mau bayar kan? Kita bisa tinggalin dulu sih, atau kita bisa tutup toko dulu, guys. Atau kita bisa lihat dulu nih. TV mana yang masih lama. Tuh, pada bentar lagi dong. Tuh ada yang mau bayar, guys. Ntar deh. Kalau terima kita bisa jarak jauh, teman-teman. Oke, ini ada ininya ya, arahannya. Oke, kita bakalan langsung cari toko kabinet dulu, teman-teman ya. Oh, kita suruh bicara lagi. Belum punya, Bang Bro. Toko Parabot kemarin tuh di mana ya? Aku ketemu, teman-teman. Tuh ada yang mau bayar lagi, teman-teman. Tuh kosmetik ya. Kantor polisi. Mohon maaf ya, guys ya. Gue bolak-balik nih. Soalnya dilema nih. Kalau misalnya kita nggak terima uangnya, kita rugi besar, teman-teman. Nih. Kita lihat dulu deh billing. Ini 2 jam, ini bentar lagi tuh kan, ada yang mau bayar lagi. Ya udah deh. Nanti kita tinggalin dulu, teman-teman ya. Kita mau ngecek dulu. Oke, kita lanjutin lagi, teman-teman. Kita ambil dulu uangnya nih. Oke, udah aman ya. Kita cari toko perabot dulu, teman-teman. Di mana ya? Gua kurang apal, teman-teman. Kita cari deh. Ini gym. Ini bukan, ini ya. Oh, kanan itu, kanan dari toko kita itu banyaknya toko-toko ini, guys. Apa namanya? Elektronik. Nah, ini apa ini? Ini apa, guys? Speaker. Buat apa, teman-teman, speaker? Alas meja gaming. Oh, di sini ini ada headset gaming, guys. Bentar. Kayaknya ada yang mau main deh, tuh kan. Oke. Gua baru kesini, teman-teman ya. Lumayan nih ada uang. Tuh, udah ada yang mau bayar lagi, teman-teman. Ada smartphone ternyata di sini. Oh, speaker dekat smartphone. Suwe. Bentar, guys. Oh, berarti bukan ke sini ya. Berarti arah kanan itu kebanyakan penjualan elektronik ya, untuk peralatan ini kita, apa namanya, gaming cafe kita. Oh, ini nih. Kabinet mana ini? Bukan. Di mana, teman-teman, kabinet? Waduh, kita ke tempat ini lagi. Gue belum siap itu. Oke, kita cari dulu, teman-teman. Itu ada yang minta-minta, gue nggak tahu, teman-teman ya, itu fungsinya buat apa. Ini mentok lagi, mentok, guys. Oke, kita cari ke tempat lain ya. Aduh, gua nggak tahu lagi tempatnya. Oke, kita balik dulu ke kafe kita sambil kita cari lagi ya. Tempat ini, guys. Kabinet. Udah ada yang mau main lagi nih. Ini pasti ada yang nggak bayar, guys. Yakin gua. Soalnya rating kita sekarang itu sudah di ini, teman-teman, di 4,5 ya. Jadi di sini ada namanya bocil nyebelin. Nah, ini bocil nyebelin ini, guys. Dia itu nyebelinnya kenapa? Dia nyebelinnya itu nggak mau bayar, guys. Ya, jadi kita nggak bisa antisipasi kalau kita nggak diem di tempat. Gak apa-apa deh, biar aja tuh bocil suruh main gratis dulu. Nanti lain kali gue bakalan jagain dia. Waduh, ada yang jagain, teman-teman. Situ. Di mana ya toko perabotnya, teman-teman? Kok gue nggak nemu ya? Ini rumah kita, guys.
Waduh, ini ngeframe banget perasaan ya. Di mudah-mudahan di rekordan gue nggak ngeframe ya teman-teman ya. Gak ada loh guys, di mana toko perabot teman-teman? Aduh, gak ada dong sampai sini gak ada teman-teman. Oke deh, nanti gue bakalan cari lagi, coba ya di apa namanya? Setelah kita nanti ke orang yang lain dulu dah. Kita ke si ini dulu, si siapa satu lagi tuh yang penjual konsol temen-temen. Ini nih, nah ini nih, kita ngobrol dulu sama si ini nih. Gak tau guys, gue tempat arcade di mana. Oke, kita ngobrol dulu. Mana? Gak bisa ngobrol loh. Bentar, apa harus di klik dulu ya? Quest. Orangnya beda sih. Oh, beda tempat teman-teman. Mana? Oh, bener kok. Kemana ini? Sono. Ya elah, ini penunjuknya kemana sih, bro? Bentar-bentar guys, gue ribet sama yang ini nih, sama yang billing main ini. Lumayan guys, soalnya nih kita udah terkumpul uang kita 5.000 ya. Suruh ke sini. Bentar guys. Sambil kita cari toko perabot ya. Ini teman-teman caranya gimana ya? Ini pakai gunting kah? Pukul kah? Ini ngeganggu di ini guys. Oh, bisa dipukul. Lihat darahnya tebal guys. Ini nakut-nakutin warnet kita teman-teman. Tadi gue pas main over itu, jadi pelanggan kita itu kabur teman-teman. Kayak ada yang mau main lagi tuh. Ini arahnya kemana sih guys? Sini. Terus sini. Ini mah VR tuh. Yeay. Ini VR teman-teman. Kok konsol ya? Konsol store teman-teman. Oh memang konsol store ya. Tapi dia jualan VR. Coba. Tokonya. Oh iya bener guys. Konsol shop. Oke kita ngobrol dulu ya. Halo Michiki, masih ingat sama aku nggak? Siapa? Ini aku Murtes, pemilik toko elektronik di area A. Oh mungkin di Warnet Live 1 teman-teman ya. Aku pindah ke sini karena di depan tokoku yang lama itu banyak orang suka berantem. Aku jadi takut tokoku akan kena imbasnya. Oh iya, ngomong-ngomong gimana bisnis warnetmu? Aku dengar kamu buka cabang baru di area sini juga ya. Gimana? Lancar kan? Lancar kata kita. Kamu? Baguslah, bisnisku kurang laku. Mungkin karena aku baru pindah jadi orang sini masih belum kenal aku. Eh, aku punya ide bagus. Gimana kalau kita kerjasama? Gimana kata kita? Jadi kamu taruh konsol di warnetmu kayak yang dulu kamu lakuin, boleh. Bagus. Nah, mumpung kita lagi bahas bisnis, aku boleh minta tolong dikit juga kan? Kenapa? Aku perlu duit modal karena tokoku sepi, jadi sekarang penghasilannya minus. Gak banyak kok, dan aku pasti ganti, aku janji katanya. Berapa guys? 3.000 teman-teman. Oke deh, kita kasih ya. Si Murtes ya. Kasih gak guys? Gue sih pengennya beli kabinet dulu teman-teman. Nanti deh, nanti dulu ya. Yang penting kita tahu kita butuh uang 3.000 ke dia tuh. Nanti deh, nanti deh. Soalnya kalau kita bisa ini guys, apa namanya? Membuka arcade. Waduh, saking banyaknya orang nih. Ah, tumben lo bocil pada bayar. Biasanya pada kabur, teman-teman. Oke, kita cari dulu toko ini perabotnya di mana lagi. Duh. Taruh, guys. Oh, mau bayar dia. Biasanya kabur nih. Nah ini yang gue bilang nih. After samping ngambilnya. Oke, kita ke kanan kayaknya tadi deh. Oke, kita tinggalin dulu aja lah, sebentar lah biarin. Kita cari ya, cari dulu teman-teman. Ini bukan buat sampah. Ini belum dibuka, ini konsol. Ini arcade. Sana apa? Kita kesana dulu.
Tutup. Di mana ya, teman-teman ya? Ini toko kosmetik. Ya kan? Sini apa? Ini apa namanya? Gaming peripheral. Ini tadi pojokan ya? Oh, nggak bisa, udah mentok. Oke, berarti sini nggak ada ya? Harusnya ke kanan sih. Salah gua. Sorry teman-teman ya, ini gue jadi muter-muter nih. Harusnya di sini sih. Nah, furnitur. Kabinet, ini meja. Meja bagus, lemari bagus, lemari kaca bagus. Lemari kaca. Guys, guys. Kabinet. Ini kayak gimana sih, teman-teman? Warna hitam dia loh. Ini harus ya teman-teman ya. Gue bakalan coba beli satu dulu ya. Tapi ini beda loh. Ada putih-putihnya loh. Apa kita harus ngobrol dulu ya? Coba. Gak bisa teman-teman. Kita harus bawa barangnya. Itu beli di mana ya? Aduh, bingung gue. Apa beli online ya? Ini barang bekas. Tatatatatat. Ada yang mau bayar, buset deh ngantri. Sorry ya, gue dari luar nih. Sorry. Aduh, ada yang mau main lagi. Ntar guys, kita layani dulu ya. Kalau misalnya nanti nggak ketemu, kita bakalan nyelesain si ini dulu ya teman-teman ya. Si siapa? Si Murtes. Oke lah, kita coba bakalan coba ke si Epa ya, Erafong. Sini dulu deh, biar kita tahu dia tuh minta apa. Sebenarnya kalau lebih worth it itu ini ya guys ya, rental apa namanya, handphone ini ya. Oke, aduh, pusing juga ya. Saya pusing, karyawan terakhir saya tidak bisa berhenti makan, membuat toko saya menjadi kotor dan cara makannya sangat berantakan. Toko saya jadi dipenuhi sampah WFC. Oh, akhirnya saya terpaksa memecatnya. Kalian lihat gak guys, di WFC itu ada orang yang makan banyak banget. Jangan-jangan karyawan dia ya. Maaf kok saya malah jadi curhat. Halo, Epa di sini dan selamat datang di Erafong. Ada yang bisa saya bantu? Tunggu, ada pemilik warnet itu kan? Iya. Oh, akhirnya Anda datang. Saya sudah menunggu kedatangan Anda. Karena saya mempunyai sebuah tantangan untuk Anda. Apa? Saya punya stok smartphone baru. Pasti Anda mau belikan ya? Mau. Nah, makanya saya akan memberikan tantangan untuk Anda. Karena dulu toko saya kotor, saya tidak mau warnet yang menyewakan smartphone saya juga kotor. Jadi tolong bersihkan warnet Anda dulu ya. Oke, ini gampang sih guys. Si Babang ini ya. Kita lihat. Bersihkan noda. Oh kan, cuman 25 guys. Oke. Ini questnya cukup, apa ya, cukup banyak kayaknya guys. Sumpah. Kenapa cukup banyak? Soalnya satu orang itu relationship-nya itu atau persahabatan itu bakalan lama nih bertumbuhnya. Oke, kita bakalan terima dulu nih. Ada yang mau main arcade, main handphone. Ya, dia butuh 3 level teman-teman. Sedangkan nggak tahu dah, gue kalau satu level ini dia bakalan naik sebanyak apa gitu. Oke, kita bakalan cicil. Ini kayaknya gue bakalan cicil di OVR aja teman-teman. Kalau misalnya nanti nggak ketemu itu kabinet, gue bakalan ngasih uang dulu aja ya teman-teman ya, ke si Babang tadi tuh yang minjem duit katanya. Pinjam 3.000 dulu katanya. Kan bisanya pinjam 100 gitu kan. Oke. Ayo dong. Nah, sambil jalan. Oke, ada yang mau itu tuh. Kita ke tempat tadi dulu deh. Yang minta 3.000 karena uang kita sini udah ada 5.000 ya. Enggak apa-apa deh. Gue pengen tahu naik ininya segimana banyak sih kalau kita bantuin mereka. Si Murtes ya. Sambil kita nanti cari ya temen ya. Apa namanya? Tempat kabinet.
Nah, ini maksud gue temen-temen nih yang di sini. Nah, yang nongkrong di sini nih. Tuh, buset deh. Banyak banget makanannya. Gile. Oke, kemana, kemana? Sini kah? Sono. Ini mapnya rada-rada ya, temen-temen ya. Biasanya kan langsung panjang dia. Oke, kita sih murtes aja deh. Bayar. Oke, kita ngobrol lagi. Makasih banyak ya, Michiki, katanya. Nah, sekarang balik ke topik kerjasama kita. Kamu beli konsol di tempatku dan taruh di warnetmu, gimana? Sekarang kamu pilih dulu konsolnya, biar aku cek dulu. Harusnya sih aman semua, tapi kan namanya barang elektronik, kadang bisa aja kenapa-napa. Beli konsol 10. Gak dihitung dong. Gua kan udah beli satu ya, teman-teman ya. 10 biji dong, teman-teman. 10 berarti 1000 ya, teman-teman ya. Bentar. Bisa sih kita, guys, beli. Kita beli aja, teman-teman ya. Oke. Ini adalah salah satu misi sih sebenarnya ya. Oke, gua bakal beli 10. 1. Oh iya, bener dong. Sama aja sih, teman-teman nih. Enggak ada bedanya. Kita beli 10 dong, banyak-banyak amat. Ya udah deh, demi membuka konsol biasa, teman-teman. Harusnya sih kita mendahulukan ini ya. Apa namanya? Mesin arcade, teman-teman. Oke, kita udah beli nih, Bang. Oke, bentar ya, aku cek dulu. Nah, aman semua ya. Sekarang kamu tinggal beli stick konsol kentang ya. Ya ampun, gua kira sudah selesai. Abis beli sticknya nanti pasti dia suruh kita membeli ini, teman-teman. Mejanya, waduh, bentar guys. Kita ambil bayaran dulu nih. Ya. Emang kalau menyelesaikan misi itu gak cukup uang sedikit, teman-teman ya. Minimal itu kita harus punya 10.000. Sedangkan tadi uang gua cuman di angka 5.000, teman-teman. Jadi gua farming selama ini masih kurang. Oke. Masih kurang guys uangnya. Tuh, 1.400 itu beli stick sekitar 1.000-an lagi tuh. Kita udah punya 10 konsol di kantong nih. Iya kan? Kayaknya bakalan kurang, teman-teman. Emang yang paling mantep sih itu sih, teman-teman, apa? Mesin arcade. Ya udah deh, kita beli deh sticknya. Tuh, 115 berarti 1000, sekitar 1500 lah, bisalah. Tas penuh dong. Terus gimana gue? Gue buang-buang dulu kah? Kalau kita jual ke tukang loak gimana, guys? Ntar. Gue kayak bingung gitu. Kita taruh dulu aja dah di ini kita. Tapi gue takut nge-frame nih kalau gue buang sini. Inventory-nya juga kecil banget lagi, teman-teman. Coba ya, kita lihat ya. Inventory ini nih. Tah. Kita jual aja langsung apa? Gue takutnya suruh dirakit lagi sama dia ntar. Bisa di lantai dong. Dia gak perlu meja kah? Wah, kalau gak perlu meja mah rugi kita guys. Beli meja-meja. Yaudah deh, kita taruh-taruh sini dulu aja ya. Mudah-mudahan gak ada yang maling nih. Ini Sega kayaknya guys. Apa Nintendo ya? Mana ada yang mau bayar? Oh ini. Ya kita taruh lagi. Biar inventory kita kosong, teman-teman. Ini ada satu meja sih di itu gua, inventory gua. Kita taruh juga aja ya. Duh, sepi banget, Enggak rame, teman-teman, ininya. Warnet kita. Sirkulasinya enggak cepet ya. Bakalan gua taruh di sini dulu, teman-teman ya. Jadi karena inventory-nya terbatas, jadi gue bakal taruh sementara di situ, dan ini meja di ujungan dulu deh. Nah, situ. Oke, biarin aja dulu situ. Gue bakal balik lagi untuk membeli sticknya. Oke, jangan salah, udah ini aja. Stick konsol. Nah. Oke, udah 10 tuh, bro. Murtes. Oke, gak ada yang aneh. Udah aman juga nih. Sekarang kamu tinggal pasang di warnetmu ya. Oh, dia nggak perlu meja, teman-teman. Rakit setukan bener, untung nggak gue jual. Dodol, dodol. Hampir aja lo, Bang, melakukan kesalahan. Oke. Aman, aman.
Aman, aman terkendali teman-teman. Oke, berarti kita bakalan merubah sedikit setupnya ya, teman-teman ya. Biar ininya muat. Gimana ya? Di sini sih, di daerah sini sih teman-teman ya. Ini komputer bakalan gue pindahin dulu, kayaknya gue pojokin dulu ya. Gak mungkin begini teman-teman. Ini bakalan gue taruh dulu inventory. Ntar dah, tunggu si bocil ini selesai dulu. Gak mungkin kita angkut, ya kan? Sambil kita nungguin dia. Tapi TV-nya ya teman-teman ya. Kalau konsolnya ada, TV-nya bagaimana teman-teman? Coba. Ini bisa loh di lantai gini loh. Apakah mungkin tanpa meja dan TV bisa? Ya kan? Gua bakalan coba dulu ya teman-teman ya. Nih kita susun-susun dulu, ya kan? Memang ini hal yang membosankan teman-teman, tapi ini adalah salah satu questnya ya teman-teman ya. Oke, ini kayaknya kurang kesini ya. Susah guys ngarahinnya guys. Sumpah lo guys. Waduh, ini gimana nih sampai pojok kah? Oke, sabar ya. Oke, pada mau bayar nih. Oke, gue bakal ambil dulu setupnya nih. Ambil. Oke, kita pasang dulu mejanya. Tama-tama. Kita madepin sini aja temen-temen ya. Ini sih sebenarnya bukan kemauan gue ini. Gue seneng setup yang kemarin. Tapi gak apa-apa. Ini kita taruh di sebelah sini. Kanan yang pasti ya. Kalau mouse ya jarang orang main kidal teman-teman. Oke pada bayar lumayan. Oke kita pasang dulu TV-nya. Biar komputernya bisa langsung dipakai lagi teman-teman. Disewa lagi. Oke ini PC-nya. Gue gak tahu nih depannya mana. Aduh salah lagi. Sip. Keyboard. Sip. Bangku. Sip. Nah. Oke. Gua bakalan pasang dulu ininya teman-teman, sticknya. Katanya suruh dirakit katanya. Rakitnya perlu meja enggak ya? Gua bingung nih teman-teman nih. Ininya. Rakit setup konsol. Oh, satu doang. Ya ampun, gua kira 10 teman-teman. Oke. Itu udah pada nunggu lagi. Mohon maaf ya bang ya. Saya lagi ini nih, renov. Sampai lupa gua ini. Kalau begitu kita lepas pasang ini aja guys nanti ya. Atau kita beli satu set lagi. Kalau lepas pasang bisa gak ya? Berarti curang dong gua ya. Ya gak? Kita tunggu dulu teman-teman bocil ini. Nggak enak kan kalau lagi main dia kita ganggu. Ayo dong. Ini ada pelanggan Mario Bros teman-teman. Ini Mario Bros. Oke ada yang mau main PC lagi kan. Cepet. Buset 5 jam tuh bocil. Lo ngapain aja 5 jam bro. Nonton apa deh guys. Tembak-tembakan ya. Pakai sapu sih. Oh love Lorin apa itu? Oke kita tunggu dulu tuh. Lama banget sih bocil. Coba kita lihat berapa lama lagi sih. Bentar lagi. Oke kita setup ulang aja. Padahal kita beli lagi ya kan. Soalnya gue gak ada niat untuk memperbanyak konsol sih teman-teman. Apalagi yang ini kentang ya. Nah gue bakalan rakit ulang. Gue bakalan coba taruh di ngadepin ke jalan sebelah sini ya. Oke. Oke. Ini misinya sebenarnya agak susah, teman-teman ya, karena menyangkut uang semua. Jangan taruh di pinggir jalan. Langsung digondol ntar. Langsung diambil, teman-teman. Gampang banget kalau di pinggir pintu. Oke, setiknya. Oke, apakah bisa? Yes, bisa teman-teman ya.
Oke, berarti kita nggak usah susah-susah untuk apa membeli set PS lagi ya atau konsol. Gue sambil bersihin ini. Aduh. Nggak ada bedanya nih bioskop simulator sama ini. Ya iya, orang satu developer, Bang. Jadi NPC ini nyebelin banget. Kalau udah mau lewat, didorong kita, guys. Sampai sejauh apapun didorong. Kekuatan NPC begitu, the power of NPC. Oke. Kita bersih-bersih dulu, teman-teman ya. Sebentar ya, sambil nyelesain si misi si siapa? Si smartphone tuh. Berarti ini konsol apa kabarnya, teman-teman? Kalau misalnya ini kita jual aja nanti ya ke tukang loak ya. Atau kita bisa modalin sih ke apa beli mejanya sama bangkunya gitu kan. Oke, kita balik lagi dulu ke si siapa namanya Murtes ya. Oke. Murtes. Gimana Menciki? Udah kamu pasang warnetmu? Bagus. Nah, tahap terakhir sebelum kita uji, tolong hias warnetmu dengan stick gantung satu ya. Kemarin aku lewat dan kelihatannya bagus, tapi kalau udah beli boleh bawa ke sini dulu. Soalnya kemarin aku belum sempat lihat dari deket. Hehehe katanya. Oke, berarti dia kita kasih ke dia ya. Stick gantung berarti dekor, teman-teman. Oke, berarti lebih gampang si ini ya. Si siapa si Murtes. Oke, kita ambil. Ini ada yang mau main, teman-teman. Kita ACC dulu. Oke, nice. Stick gantung kiri coba ya. Gue lupa lagi toko dekor di mana. Gue belum cukup banyak temen-temen main game ini, jadi mapnya gue belum apal bener. Padahal udah 3 episode gue ini main, cuman masih aja nggak apal. Toko dekorasi di mana lagi? Oh ini. Ini bukan gantung, bro. Ini wall decoration. Kayaknya deket. Ini kita ya, perasaan ya. Deket warnet kita, guys. Warnet kita di sini. Ya kan? Kita ke kiri tadi. Sini, guys. Erafong. Nah, daerah sini. Nah. Stick gantung 1, stick gantung 2, stick gantung 1 berarti warna putih ya. Jangan salah, teman-teman, 400 soal ini. Astaga, disuruh beli 6, teman-teman. Gua kira beli stick gantung 1. Taunya stick gantung 1 6 biji. Berarti ini harga 400, 6 kali 4 kita butuh 2400, teman-teman. Misinya cukup sulit, teman-teman. Kenapa cukup sulit? Karena ini menyangkut uang, teman-teman. Jadi hal pertama kalau kalian memainkan game ini, farminglah segila mungkin ya. Maksudnya farming segila mungkin gimana, Bang? Ya untuk mendapatkan uang banyak. Dan gue mau lihat dulu relationship-nya si Murtes. Salah. Udah segimana, guys, jalan progresnya. Oh, lumayan ya. Oke, guys, gue mau coba jual dulu tuh konsol. Atau gue harus farming dulu, teman-teman. Minimal gue punya 10.000 lah. 10.000 tuh belum cukup ya, teman-teman ya, untuk menyelesaikan side questnya ini, untuk membuka konsol-konsol tersebut, teman-teman. Atau spek gamingnya lah, bahasa kasarnya ya. Toko bekas mana ya? Apa sih? Ini yang bawa bom, teman-teman, kalau nggak salah. Oh, itu. Astaga. Ya, belum telah terpasang. Guys, ini bisa di itu nggak? Kayak gunting kali ya? Kali ini gue ketemu kayak gituan, guys. Ada bunyinya loh, pssst, gitu. Untung aja gue denger, teman-teman. Pas lagi kita di rumah ya.
itu bisa mencelakakan ini kita guys, apa namanya, customer kita ya, dan juga jadi berantakan ntar. Oke deh kalau kayak gitu gue bakalan coba, tadi gue mau ngapain ya, gue jadi lupa. Oh gue mau jual ini mashab toko bekas. Selamat datang, kita bicara di toko bekas. Kami membeli barang-barang yang tidak lagi kamu butuhkan. Lempar barang yang kamu jual ke dalam kotak, lalu kembali ke sini dan bicarakan kepada saya untuk mengetahui harga barang yang ingin dijual. Toko bekas kami membeli barang. Oh, pergi. Oh gitu. Kita coba ya. Gue bakal lempar satu stick. Terus jual barang. Kami akan membeli satu barang dengan, ya ampun, murah banget teman-teman. Terus kalau kita gak jadi, kayak ada suara. Ya ampun, bener kan guys tuh parang hibrid. Udah mulai banyak ini guys, apa ya, yang usil di warnet kita ya. Oke, kalau kita gak jadi jual gimana? Oh bisa diambil, untung aja. Jangan dijual guys, lebih baik nanti kita kalau ada modal, gue bakalan beli mejanya lagi ya. Meja, TV, wah lumayan banyak modalnya temen. Oke deh, gue bakalan main off air dulu mungkin ya, untuk menyelesaikan quest-quest yang lain temen-temen. Ini gak akan keburu sih guys kalau gue kontenin kayak gini. Pasti lama temen-temen. Tadi aja gue main 1 jam aja itu buat nyari duit seperti ini. Guys, ini gue gak tahu kenapa tadi ada aksi ilegal tulisannya ya. PC gue kayaknya rusak nih temen-temen. Gua bakalan lihat dulu nih PC kenapa bisa rusak. PC rusak coba ya. Tutorial. Pertas dan pengebom akan merusak PC Anda jika tidak segera menangani mereka. Jika PC Anda rusak, Anda dapat pergi ke bengkel servis di depan warung. Oh. Kita harus servis, guys. Gua enggak tahu tadi kenapa. Gak ngerti gue, tiba-tiba tadi ada aktivitas ilegal katanya. Kayaknya peretas guys, atau hacker ya sebutnya ya. Ya ampun, udah mulai banyak gangguan temen-temen. Tadi gue main beberapa jam itu, 1 jam sih bukan beberapa jam. Jarang gangguan temen-temen. Tapi pas gue ini kenapa jadi banyak gangguan ya. Oke, kita taruh dulu sini. Bang, selamat datang di toko servis. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Servis 16 LP. Mohon tunggu. Terus? Tunggu kah? Oh. Widih, keren. Ketok magic, guys. Ketok magic, guys. Gila lu. Untung aja deket ya, teman-teman ya. Toko servisnya ya. Jadi aman lah. Ini udah tersambung kan? Oke. Oke, baiklah teman-teman. Sepertinya gue bakalan melanjutkan di next episode ya temen ya. Karena semuanya kita membutuhkan uang yang banyak. Jadi gak mungkin gue farming seperti ini, gue kontenin ya. Karena cukup membosankan ya temen ya. Jadi terima kasih buat buat teman-teman semua yang nemenin gue dari awal episode sampai akhir. Nanti kita bakalan bertemu lagi di next video. Dadah.